Nama saya Aris Kurniawan di PT Mitra Boga Persada yang memang membawahi Tepian Rasa, salah satu outlet kita ini. Sebagai posisi saya di sini sebagai General Affair dan Operational Manager. Waktu itu kan di Bandung, sebagai outlet yang pertama yang saya bilang tadi bulan November itu. Itu kita lihat bagaimana kalau kita membuat suatu produk seafood dengan signature-nya itu live seafood parahyangan. Jadi konsep yang kami buat itu bagaimana kita menyajikan satu seafood dengan konsep hidangan laut parahyangan atau Bandung, khas Sunda gitu maksudnya. Sebetulnya yang kami unggulkan di sini bukan hanya produk tapi servis juga. Jadi begini, pada saat tamu datang itu kami berikan seperti begini, pilihan. Karena kan kita ada punya kolam besar, itu mereka pilih nanti ikannya mau apa. Mereka sendiri nanti pilih bumbunya seperti apa, mau dibagaimanakan. Nanti kita berikan advice, oh bumbunya mau dibakar, kalau dibakar berarti enaknya seperti ini. Banyak sekali pilihannya. Jadi selain kita menjual produk, tapi kita mengedukasi juga gitu. Sama anak-anak yang tadinya nggak suka seafood, bisa anak-anak susah tuh makannya. Makan terus sampai mereka bisa apa mengenal makanan seafood, menyenangi, menyukai gitu loh. Kami ini, mereka datang, mereka nanti nangkap sendiri ikannya. Bedanya ya kami yang masak gitu. Hanya keunggulan dari kami itu memang cara kami menyajikannya berbeda. Dari nangkap, memilih atau bukan menangkap ikan, menangkap istilahnya memilih ikan, dipilih bumbunya, lantas kita timbang, nanti di situ pilihannya mungkin bakar, goreng seperti itu. Nah nanti 30 menit kita berikan waktunya sampai ikan yang dipilih tersebut tersajikan di atas meja. Waktu awal pertama saya datang ke sini, saya melihat ternyata alam sutra ini berpotensi sekali. Dan memang kenyataannya seperti itu. Apalagi pada saat saya ke lokasi di sini, saya masih lihat hanya hamparan tanah kosong. Waduh, tapi yang saya lihat itu, kami itu survei market. Baik itu 1 kilo ke utara, 1 kilo ke barat, ke timur kita lihat. Sampai ke living world di sana. Ternyata alam sutra memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk bisnis. Dan ternyata sudah terbukti, begitu kami buka di sini, mudah sekali dari sisi marketing. Mudah sekali dari sisi fasilitas, gitu. Apalagi kalau di weekend di sini tuh, sepertinya hampir 80% penduduk yang tinggal di kawasan alam sutra tuh udah, mereka nggak mungkin lah masak ya, karena acara keluarga biasanya. Keluar makan ya outlet kami di sini tuh. Khususnya alam sutra, kami tidak bicara kompetitor yang lain yang sama, restoran juga, tapi memang semuanya itu hidup, semuanya jalan, semuanya full house kalau saya bilang. Jadi betul-betul sesuai dengan analisa kami sebelum kami membuka di area alam sutra. Jadi kawasan alam sutra bagi rekan-rekan pengusaha yang ingin membuka atau ingin melihat, ya bukan lihatlah kami, nggak begitu ya maksudnya, hanya potensi sekali di sini. Apalagi kalau kita menghitung 2-3 tahun ke depannya. Cepat sekali gitu di sini untuk market, terutama untuk bisa dibilang wisata kuliner kali ya. Gitu orang-orang, karena siang malam gitu mau nyari apa? Mau nyari apa di alam sutra? Semua ada. Makanan Sunda, Chinese food, Western food, semua ada. Live seafood, semua ada. Itu, makanya kami sangat senang sekali dan kami beruntung sebenarnya kami bisa menemukan titik spot di mana saat ini Tepian Rasa berada. Saya rasa ini satu-satunya restoran live seafood yang memiliki ekstra konsep yang berbeda. Salah satunya apa? Kita memiliki all you can eat seafood. Nah, bagi teman-teman yang ingin datang mencoba makanan di Tepian Rasa, silakan. Begitu Anda datang ke lobi, tinggal infokan saja bahwasannya Anda ingin paket
all you can eat seafood. Nah, silakan buktikan bahwasanya rasa kami, servis kami itu memang betul-betul berbeda. Karena tepian rasa hidangan laut Parahyangan.